If not us, then whom? Bahwa Sutulang itu hutan konservasi masyarakat adat yang di dalam terminologinya adalah tanah ulen, kawasan konservasi masyarakat adat. Itu sebuah bukti ya bahwa masyarakat adat punya kemampuan, punya kearifan, punya pengalaman mengelola hutan. Jadi pemetaan partisipatif yang dilakukan sejak awal itu sebenarnya memang tujuannya untuk mengetahui secara pasti bahwa batas antara desa itu lebih jelas. Dan kemudian itu juga bisa dipahami masing-masing pihak ketika negosiasi tentang batas. Jadi bisa dilihat dengan jelas di situ. Jadi sebenarnya ini Kabupaten Malinau adalah tempat yang sangat bagus untuk melakukan perubahan saat ini karena memang para pemimpinnya sebenarnya adalah para aktivis, ya, pemimpin politiknya. Dan bahkan bupatinya pun sebenarnya punya latar belakang perjuangan masyarakat. Maka ada sebuah kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, dan adat. Nah, oleh sebab itulah sebenarnya yang sangat mendasar menjadi pertimbangan perjalanan kebijakan-kebijakan Kota Malinau adalah yang didukung oleh pemerintah, dilindungi oleh pemerintah, dan menjadi satu kekuatan pembangunan wisata. Karena saya mau supaya orang tuh bagaimana rasa ikan sungai di sini. Mau tidak mau kita harus siap terima tamu karena kita jadi wisata sudah. Karena tarian-tarian ini adalah penting bagi masyarakat. Karena kami suka tampil tarian-tarian ini kepada wisatawan dan menarik perhatian wisatawan. Supaya masyarakat tidak melanggar juga hukum negara, kita buat surat menegur perusahaan itu jangan lanjutkan pekerjaan. Kita mengundang perusahaan itu datang ke sini. Silakan kita diskusi bersama di Sutulang, di Baladat, tidak datang. Saking marahnya masyarakat sehingga aparat yang lengkap dengan peralatan itu pun ada 3 unit senjata yang dari Brimob itu yang sempat dirampas oleh masyarakat. Mungkin apakah perusahaan ini masih kembali? Ini yang belum jelas ya, seperti apa, karena kalau terakhir itu memang mereka sudah lepas dari lokasi dan sudah pergi. Pemerintah sekarang ini kan punya one map policy, satu peta untuk Indonesia. Pastikan bahwa peta wilayah adat masuk di satu peta Indonesia, one map Indonesia. Dengan skala satelit yang dipakai oleh Departemen Kehutanan, Pak, ya. 1.250.000, Pak. Jadi rumah kita ini, Pak, itu hanya kelihatan hijau saja semuanya. Nah, di situ kami keluar dengan ide, lah kenapa kita nggak bikin sesuatu yang bisa terbang dan membuktikan kepada pemerintah bahwa lo ada lo rumah kami di sini, ada lo wilayah kelola kami di sini, ada lo begini-begini. Nah itu, Pak, nanti hasilnya nah seperti ini, Pak, desa kita tuh. Bayangkan, Pak, ini lebih jelas lagi, ini ya. Desa kita, Pak. Kalau itu kita sangat mendukung karena ini kan belum jelas ya apakah betul-betul perusahaannya pergi atau tidak. Nah ini, Pak, kita sekarang bikin titik-titik terbangnya dia, Pak.
dari ketinggian 250 meter, Pak. Terus masuk ke atas, nanti dia mutar mengikuti titik-titik yang sudah kita tentukan di sini. Sana dia mutar, sudah ngambil foto, Pak. Wah, ini luar biasa juga tuh. Iya, Pak. Mari, Pak, angkat sampai di sini. Jadi rupanya masyarakat di Desa Situlang mereka belum mengetahui status lahan mereka yang diambil oleh perusahaan sawit ini. Jadi masyarakat pikir mereka sudah menang, mereka sudah berhasil mengusil sawit keluar, tetapi sebetulnya persoalan utamanya belum selesai. Mungkin perusahaan tersebut masih memegang konsesi dan menunggu saat yang tepat untuk kemudian masuk kembali. Kalau kita ingin mengharapkan Indonesia itu akan menjadi kontributor utama untuk menyelesaikan masalah-masalah perubahan iklim yang sekarang ini, sebenarnya dunia internasional harus membantu Indonesia untuk tadi, ya, mempercepat pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat, karena hanya itulah basis untuk Indonesia menyelamatkan hutan-hutan terbaik, ya, menyelamatkan wilayah-wilayah yang kalau masyarakat adat dikasih, dikembalikan haknya,